Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, sahabat ini yang ada yang sangat sederhana dan terbatas, mudah-mudahan semangat pendidik publik ini tidak runtuh sampai hari ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagai acara pertama, Bismillahirrahmanirrahim, saya sudah buka. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu perkembangan kepada Ibu Kermanik dan Ibu Kermanik. Sekiranya memungkinkan ibu-ibu mau pakai facialnya lebih baik daripada memakai ini, tapi kalau nggak ada facialnya pakai ini juga nggak apa-apa ya. Tapi mungkin saya jaraknya agak jauh, boleh saya tidak memakai ya. Untuk berdiri Indonesia Raya yang menyemangkai satu stansa saja. Pertanyaannya setelah ini dilanjutkan dengan lagu yang lain atau kemudian langsung Hari Merdeka, dan satunya lagi adalah bendera, berkibarlah bendera. Yeah.
dan dilanjutkan dengan cara mengenai beda kepada Bapak dan Perman kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan memulai dengan pekik kemerdekaan. Jadi supaya kita sama-sama bersemangat, nanti disambut saja dengan merdeka, ya. Mungkin tidak usah 3 kali, ya, Pak. 5 kali aja, Pak. Kita mulai, ya, Pak. Ditirukan, Ibu. Merdeka! 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 Terima kasih. Kurang 70, Pak. Kurang 70, kan? Kurang 70 kali. Kita menerimanya, ya, Pak. Jadi, kita santai tapi tetap bersemangat. Jadi, santai tetap bersemangat. Alhamdulillah, bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi Pak RW sendiri belum lahir. Itu tepatnya itu jam 10 pagi lewat 17 menit itu pembacaan proklamasi. Jadi anjuran-anjuran pemerintah itu kita diwajibkan ikut paling tidak dengan cipta, ya. Kalau upacara dalam suasana COVID seperti ini tidak memungkinkan, ya. Allahumma inna as'aluka salamatan fi dini al-bisri wa tawbatan qablahu wa rahmatan indahu wa maghfiratan qabla jazan minna wa al-afwa inda sisyah. Ya Rabb, pada hari ini atas perkenanmu kami memperingati ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-75. Mohon ya Allah beri perlindungan kepada semua. Selamatkan bangsa kami dari segala bencana, ya Allah. Mohon ya Allah, tiada tempat kami meminta pertolongan, tiada tempat kami minta bernaung selain padamu, ya Allah, yang penuh kemakmuran, rukun dan damai. Jadilah pemimpin-pimpin kami ini, dan jadikanlah kami umat-umat yang selalu taat dan pemimpin, ya Allah, pada Engkau yang bisa mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ini semua rangkaian acara sudah kita laksanakan, alhamdulillah. Berikutnya saya di HUT RI yang ke-75. Alhamdulillah, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Hasbi. Sebetulnya kami PKK tidak ada acara, hanya mengikuti acara yang diselenggarakan oleh RW dan pengurus RW. Oleh karena itu, sebaiknya kita ngapain, Bu Damanik? Apa kita nyanyi lagi lagu kebangsaan atau? Jangan lama-lama. Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena kondisinya memang dalam keadaan masih waspada dengan pandemi, oleh karena itu acara ini kita isi dengan Mbak dan Mas yang sedang KKN, ya. Acaranya apa, Mas? Mau bagi-bagi
Ini masker silahkan. Ya, semoga semuanya lancar. Terima kasih. Silakan Mbak ya, kalau mau bagi-bagi mumpung ini bapak-bapak dan ibu sedang berkumpul. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kami berdua sedang melaksanakan KHNDR, yaitu kuliah kerja nyata dari rumah. Kebetulan sudah beberapa kegiatan yang kami ikuti, salah satunya kemarin posyandu dan posbindu seperti ini. Hari ini kami ingin membagikan. Kami ingin membagikan sekiranya lepas. Kenalkan saya Jemakba dari UIN Saksi Dayatullah jurusan ilmu politik. Saya Diana Rafisya dari UIN Syarif Dayatullah jurusan perbandingan madhab. Tinggalnya di mana? Saya tinggal di 05 Putri Pak Jura. Saya tinggal di sebenarnya di belakang rumah Eyang sih, di Jalan Swadaya. Eyang, nama Eyangnya Haji Nasi, cucunya, anak keduanya Bapak Rudi. Putranya siapa? Putranya siapa? Putranya Pak Rudi. Cucunya Pak Nadi, putranya Bapak Rudi. Anaknya ada ibunya siapa? Namanya Azam. Nanya boleh nggak? Mbak Ano, jurusan apa? Perbandingan madhab. Itu yang dipelajarin apa aja? Kalau kedengaran sekilas mungkin orang akan mengartikan, wah jurusan ini mungkin perbandingan madhab. Tapi untuk belajarnya kita memang membandingkan madhab dari segi metode. Kenapa kok bisa banyak pendapat dalam satu praktek, misalkan dalam satu surat tapi berbeda-beda, kenapa seperti itu? Oh gitu. Jadi kita tutup aja Bu. Iya artinya. Jangan terlalu lama, Pak. Lanjutin aja. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Sekiranya bisa bermanfaat apa yang kami bagikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.